وَقَاتَلُوهُمْ بِسِلَاحِ التَّقِيَّةِ, dan berperang dengan mereka dengan menggunakan senjata taqiyah. Taqiyah ni apa maksud? Pernah dengar perkataan taqiyah kan? Taqiyah, kalau orang tanya taqiyah apa? Ha? Boleh tak taqiyah? Dalam sunni boleh tak taqiyah? Kalau orang tanya kita sunni dulu, boleh tak taqiyah dalam sunni? Ha? Boleh? Sebenarnya taqiyah ni dalam sunni pun ada. Tapi bersyarat. Dia Syiah ni dia gunakan sungguh-sungguh taqiyah ni. Taqiyah saja. Sunni ni dia kata taqiyah digunakan apabila kita terancam. Sebab itu kita apa dalam Quran Allah Taala la yattakhidhil mu'minuna al-kafirin awliya min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allahi fi syai' illa man ukriha wa qalbuhu ada illa an tattaqu minhum tuqa illa an tattaqu minhum tuqa illa an tattaqu minhum tuqa, melainkan orang yang tu taqiyah tu, orang yang nak pelihara diri. Jadi kalau dah nak pelihara diri daripada ancaman, dia boleh taqiyah. Di dalam Sahih Bukhari ada kata-kata dia nukilkan daripada Abu Darda. Abu Darda sebut inna lanukshiru fi wujuhi aqwam wa anna qulubana latal'anuhum inna lanukshiru fi wujuhi aqwamin wa anna qulubana latal'anuhum, kami mungkin tersenyum pada muka sebahagian pihak sedangkan hati kami melaknat mereka disebabkan kejahatan mereka yang dia elakkan. Dalam dunia sunni, taqiyah ada tak? Taqiyah ada kalau bersyarat. Ini sebut oleh Al-Imam Qurtubi dan ramai lagi. Tapi dalam syiah, taqiyah saja. Macam mana Abu Bakar dan Umar? Masya Allah, Masya Allah. Amirul Mu'minin. Dia depan kita lah, dia taqiyah. Taqiyah inilah menyebabkan, oleh kerana taqiyah tu iman, jadi orang sunni susah nak dialog dengan dia. Tapi dialog apa ya? Saya duduk di Oxford dulu. Dua-dua seorang Syiah tapi keluar Syiah dah. Keluar, bukan keluar Syiah masuk sunni. Keluar Syiah masuk etis. Seorang lagi Syiah, Syiah betul lah, dia tulis buku. Dia pengkaji Mullah Sadra. Depa ni kaji Ibnu Arabi sekali. Ibnu Arabi hak tak ada alif lam tu. Tiap-tiap malam sembang, tiap-tiap malam tengkap. Duduk, tapi saya lama lah duduk dengan depa. Jadi seorang tu dia kecewa tu. Dia dulu pemuzik, ketua pelajar. Bila Khomeini nak balik, dia pun pro Khomeini pasal nak bebaskan diri daripada Shah. Buat demonstrasi semua pimpin pelajar. Bila Khomeini menang, Khomeini tak bagilah pada artis-artis ni semua. Dia buru pimpinan pelajar . Jadi pakat lari lah. Lari. Jadi dia masa tu baru kahwin, kawan dia. Dia kata pada musim sejuk, dia kata dia berdiri di tepi sungai di Iran, antara sungai dia dengan negara jiran, saya ingat dia dengan Rusia. Dia nak lari tu, dia kata kawan dia tak berani. Masih ada anak. Hak lain, dia buat keputusan, dia lari. Dia seberang laut sejuk tu, dia pergi negara lain. Di balik sana tu dia kata ada orang pergi sungai ada api apa. Dia sejukkan diri tanpa dokumen, dia jadi pelarian politik. Dia masuk ke Rusia, kemudian dia banyak negara dia pergi. Pergi Afghanistan, kemudian pergi India. Daripada India dia gunakan pasport Malaysia. Dia cerita saja. Dia beli kat mana tahu. Pasport Malaysia aku. Dia pergi ke Sweden dengan nama Mohan. Dia cerita saja. Bila pergi ke sana, dia duduk sana lah. Masa saya pergi ke Oxford, saya sebagai fellow, dia pun datang fellow daripada negara dia. Dia pun hantar dia. Dia pakai grant. Dia buat kajian tentang muzik. Dia buat kajian muzik India, dia buat kajian tentang. Saya heran sebab saya duduk. Saya mula-mula sampai, saya tanya dia nak solat. Dia tak tahu ke arah kiblat tu. Dia ni duduk dah 3 bulan, tak ada sembahyang lah.
kita mula hati duk kata puak syiah dia takkan tak sembahyang langsung. Pergi kata kata syiah. Bukan syiah tak sembahyang. Dia memang tak sembahyang. Lama saya duduk buka peti air apa pasal kami bilik asing-asing tapi apa dapur sama. Saya tengok-tengok ada pork dia makan babi. Saya kata apa syiah makan babi jangan bubuh sini. Oh dia tahu, aku tak makan babi ni, jangan bubuh sini. Sebab kita negeri orang putih ni tak boleh tekan dia soal ni kan. Makan babi ya, tapi jangan makan ni, aku tak makan babi. Bubuh lain, bawah tingkat ni jangan bubuh babi. Takut bercampur aku punya lah. Tapi tak lama, saya sembang, dah mula baik lah tiap hari sembang. Hak dia makan, saya tak makan lah, duduk sembang. Dan saya masak, saya bagi dia kot. Dia kata dia kecewa. Dia berjuang untuk membolehkan negara dia bebas daripada Syah. Bila negara dia merdeka, dia kata. Bila Khomeini ambil golongan agama khianat. Sedangkan kita sama-sama mendapatkan kejayaan tu, dia buru kami. Sebab tu aku tak percaya dah pada agama. Terus jadi atheist sebab tu. Tapi saya ingat dia tak atheist lah, dia agnostic. Agnostic ni depa geng yang percaya Tuhan ada ataupun tak pasti Tuhan ada tapi mereka tak percaya kepada organized religion. Mereka tak percaya pada agama yang tersusun. Tuhan ada, Tuhan apa Tuhan nak tengok kecil-kecil ni agama-agama ni bagi dia apa? Ini Islam, ini Kristian ni sebab dia lahir kawasan Islam jadi Islam. Dia lahir kawasan Kristian dia Kristian. Takkan pasal tu Tuhan nak hukum lah. Kalau kita kata dia lah kena cari kebenaran. Nak cari kebenaran, mengaji universiti macam hang boleh lah. Tapi kalau mak aku di kampung, mana dia mampu nak cari kebenaran? Dalam internet tu macam-macam ajaran macam ada. Takkan Tuhan nak dihukum pasal benda-benda macam tu. Ya. Oh, jangan main dia apa. Kalau nak bertengkak tadi tu, Allah dengan Allah, etis nak bertengkak apa? Tuhan ada, apa bukti Tuhan ada, adanya alam ni. Buat bukti ada alam, setiap yang ada mesti ada pencipta. Dia tak buat keluar hujah tu dah. Hak tu hujah lama tu zaman dulu kawan yang buat hujah tu pun dia pun pening dah. Sebab itu ini perkembangan akhir zaman ni dengan atheist, dengan agnostik punya group ni, dengan orang yang sangkal agama ni jangan anggap enteng. Sebab tokoh-tokoh mereka macam Stephen Hawking, semua-semua ni yang tulis buku-buku tentang ini semua argumen-argumen yang telah menyebabkan market golongan etis saya ingat lebih daripada 15% ke atas, mungkin boleh pergi 20% dalam dunia ni. Dia mari ke negara kita. Kita baru duk bincang mazhab, mazhab Asy'ariyah, Maturidiyah lah, Salafiyah lah, apa orang jadi etis lah. Duk bincang Tuhan atas aras ke tak atas aras ke. Ha? Kita ketinggalan isu Hanabilah, Asy'ariyah zaman dulu punya ni. Patut boleh diselesaikan man salla salatana wastaqbala qiblatana ya. Saya sebut tuan-tuan, hal ni kadang-kadang perbezaan ni kena fanatik ya. Macam Imam Ghazali tadi. Yang rak dia macam tu bukan Ibn Taymiyah. Antara orang yang hebat serang Al-Ghazali ni Ibnul Jauzi. Tuan-tuan baca kitab dia, Talbis Iblis kan? Oh, Malaysia terjemah apa? Belitan Iblis. Ibnul Jauzi tu mazhabnya Hanbali dalam fiqh. Tetapi dalam akidah, Asy'ari. Dia tak sempatlah dengan Ibn Taymiyah. Dia sebelum Ibn Taymiyah lagi. Dia hentam Ibnu Abdul Barr di Andalus yang menulis At-Tamhid. Al-Istizkar Ibn Ali Musar. Dia kata ada lelaki nama Ibn Abdul Barr ini mujassim. Sama kan Tuhan tak arah apa semua. Dia tentang, dia sama dengan popok. Tapi buku dia hentam Al-Ghazali hebat. Golongan Salafi ambil Ibn Jauzi ni untuk mengkritik Sufi dan Al-Ghazali. Tapi mereka pun tak akan berani ambil dia di dalam akidah. Akidah dia hentam geng-geng ulama, bukan hentam Ibn Taymiyah, dia hentam ulama-ulama Andalus yang ahli-ahli hadis tu. Sebab tu kita jangan sambung benda ni. Benda ni kita sebab karya ni kadang-kadang emosi. Kalau kita nak kira perkataan Imam Malik
Macam saya sebut dulu tuan-tuan, Imam Malik terhadap Muhammad ibn Ishaq. Tak boleh baca sirah kita. Muhammad ibn Ishaq tu salah satu daripada Dajjal, kata Imam Malik. Tapi kalamul aqran, macam saya sebut, yutwa wala yurwa, cakap golongan bersaing, dilipat jangan diriwayat. Sebab tu ilmu lagi luas, bukan kita pun bukan tahu sangat, lagi luas kita cuba membaca, lagi bersederhana kita di dalam menghukum.